Nah, ini nih mobil yang gue pengen ini. HR-V baru. Cuman ya harganya belum pas di kantong gua. Kayak gua masih pusing nih gimana caranya dapetin duitnya. Supaya bisa kebeli nih si HR-V baru nih. Kalian lihat-lihat dulu yang lain deh ya. Aduh. Mahal banget harganya ya HR-V baru ini. Gimana caranya ya? Tapi Moladin jual beli mobil kayaknya bisa deh. Halo Mbak. Oke. 45 menit. Ya, beneran? Bener dong, 45 menit. Karena saya mau cari tambahan uang buat beli mobil baru nih dia. Bisa banget dari Moladin Kak. Okay. Nanti mobil bekasnya bisa dicek dulu. Nanti kalau misalnya emang masih bagus, kita bakal kasih harga yang paling tinggi buat kakak. Paling tinggi bener ya? Iya dong, paling bagus, paling terbaik. Ini bisa di mana dilakuinya nih? Bawa mobilnya, parkirin di hall C3, nanti bakal diperiksa sama kita gitu. Oke. Wah, menarik nih, boleh nih. Boleh, udah deh. Kita langsung kan aja C3, berarti mobilnya dibawa ke sana aja ya? Iya, betul, langsung dibawa aja. Oke deh. Ya, siap. Makasih, Kak. Ya, makasih, Mbak. Oh iya, pagi. Iya, ini saya mau coba tanya-tanya ini ke sana, boleh? Ya, oke. Ya. Mas, selamat siang, Pak. Iya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya mau tanya, ini beneran, Mas? Bisa jual mobil dalam waktu 45 menit? Bisa, Pak. Bisa saya bantu jelasin sama Pak? Oh, boleh, Pak. Boleh. Oke. Boleh. Di mana? Sini, Pak. Oke. Oke, Mas Nando. Jadi saya datang ke MS ini ingin beli mobil baru, yaitu HR-V yang baru. Cuman uangnya masih kurang nih. Katanya bisa jual beli mobil di Moladin dalam waktu 45 menit untuk tambah-tambah beli mobil baru. Itu benar? Benar, Pak. Di sini syarat yang kita butuhkan itu fisik, BPKB, STNK dan KTP. Oh, gampang itu banget ya. Itu dalam 45 menit bisa langsung cair ke rekening Bapak. Wah, seriusan 45 menit? Bisa, 45 menit. Berarti beneran nih, saya mau coba nih kalau beneran. Bisa, nih. Pak. Karena saya udah bawa mobil saya, itu Xenia 2016. Itu kita lihat aja di harganya berapa dapatnya. Bisa, Pak. Okay. Bisa nanti saya langsung ke tim inspeksi. Inspeksi langsung ya? Oke, berarti ini saya setuju nih untuk coba jual mobil saya untuk tambah beli mobil HR-V yang baru lewat Moladin deh. Siap. Karena 45 menit, di mana lagi bisa langsung cair 45 menit? Siap, Pak. Boleh langsung, Pak, kalau bisa, mau diinspeksi? Bisa, Pak. Oke. Okay. Ini buat bootnya Moladin untuk cek fisik. Buat cek fisik? Oh ya. Gitu. Okay. Berarti semua dilakukan di sini untuk cek fisik, bener, cek Pak. Interior, eksterior ya? Benar, Pak. Oke, okay, baik. Mobilnya parkir di mana ya, Pak? Tenang aja, mobilnya udah ada di sini. Nah, langsung kan mobil saya? Wah, gila ya, Pak. Ajaib ya. Ajaib dong. Inilah kelebihan mobil saya, Pak. Makanya saya mau jualnya di Moladin. Ya. Gimana? Udah siap? Kalau mau diinspeksi, silakan. Saya tunggu aja kabarnya bagaimana hasilnya. Siap. Kita tunggu apakah benar 45 menit. Tapi yang jelas sebenarnya sayang sih ya jual mobil itu, tapi mau gimana lagi, harus ada yang di-upgrade. Mobil itu sejarahnya banyak. Mobil pertama gua. Terus itu mobil pernah jadi konten kecil-kecilan dibetulin, karena itu mobil pernah jadi mobil operasional taksi online terus rusak terus dibetulin sama Ridwan Hanif yang total banget. Sayang sih buat ngejualnya, tapi gimana lagi ya, harus upgrade dan harus karena kebutuhan juga sih mobil. Yaudahlah, kita lihat aja hasil inspeksinya, kalau harga cocok ambil, kalau enggak ya udah mau gimana lagi, karena memang kondisi mobilnya juga ya udah apa adanya juga sih. Oke, Mas, gimana hasil inspeksinya? Iya. Kena hasil, berapa mobil saya nih? Hasil inspeksi udah ada, Pak. Udah dicek semua, overall good, Pak. Nah, di sini kita hargain dengan harga 115 juta, Pak. Aduh, 115 gimana, Pak? Ya. Enggak 150 nih. Waduh, Pak.
Paling saya bisa naik-naik dikit, Pak, dari 115. Berapa dikitnya, berapa? Ini mentok net 117 juta, Pak. Aduh, 117 ya. Gimana, ya, boleh, Pak? Dah, deal deh. Deal. Boleh lah. Boleh, deal. Aduh. Oke, tapi masih jauh nih, Mas, buat beli HRV baru nih harganya nih ya. Dengan uang yang saya punya juga masih belum nutup. Saya jadi kepikiran deh. Moladin jual mobil bekas nggak sih? Oh, kita emang pusat di mana jual beli mobil bekas, Pak. Oh gitu, baik. Berarti saya bisa beli HRV di Moladin aja ya? Bisa, Pak. Yang tinggal tahun muda lah ya. Itu bisa dilihat di mana? Bisa, Bapak cek di web kita. Oh, ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana? Coba. Buka moladin.com. Di situ Bapak bisa sesuaiin, sesuai budget Bapak. Iya. Ada. Ada. Oke, berarti hasil penjualan tadi langsung ditransfer buat beli. Langsung, Pak, langsung ditransfer. Boleh deh, boleh.